Dede Trinova. Tri tetilu Enova naon? Duka obatnya kan sabun dengan tilu sabun. Oh, oke, dilangsung aja mungkin ya. Ya langsung. Judulnya Trinova, Trinova. Lagu judulnya no? Cinta kepada Rasul. Cinta dari Cinta Dewa. Mangga silakan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang wena karena nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang modern ini. Kepada juri yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu mengenai cinta kepada Rasulullah. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau bertanya nih, jamaah. Oh, jamaah. Di sini semua pada kenal gak sih siapa itu Rasulullah? Bagaimana sih cinta Rasulullah kepada kita? Cinta yang tidak dapat digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita sekalipun, oleh ayah dan ibu kita. Cinta yang tidak bisa digantikan oleh pasangan kita yang katanya sehidup semati itu gak bisa menjadikan cinta yang lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana sih cinta Rasulullah kepada kita itu? Apa sih kita bisa merasakan cinta Rasulullah kepada kita tuh? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yufirru mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin yauma idin sa'un. Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang istri lari dari suaminya, seorang anak lari dari ayahnya, seorang sahabat lari dari sahabatnya. Semua orang mementingkan diri mereka masing-masing kecuali satu. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, di manakah umatku ya Allah? Di manakah umatku ya Allah?" Rasul mengumpulkan umat-umatnya di padang mahsyar lalu bersujud kepada Allah dalam waktu yang lama sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Satu kok minta akan kubari." Nabi Muhammad menjawab, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang telah engkau janjikan ya Allah. Berilah aku izin memberi minum kepada umat-umatku ya Allah. Kasihanilah mereka di padang mahsyar ya Allah. Mereka kepanasan, mereka kehausan, mereka membutuhkanku ya Allah." Maka Allah pun menjawab, "Ini telaga Al-Kausar, berikan untuk umat-umat Muhammad." Sampai Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apabila engkau ingin menemuiku kelak, maka temuilah aku di telaga Al-Kausar. Sesungguhnya aku ada di sana memberikan minum kepada umat-umatku." Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Gak main-main loh itu surga Firdaus. Ngapain atuh capek-capek ngurusin kita? Tapi Nabi tidak. Ketika ditawarkan surga oleh Allah, Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga tanpa umat-umatku ya Allah." Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lantas apa yang tidak menjadikan kita cinta kepada Rasulullah? Lantas apa yang menjadikan kita tidak rindu kepada sosok Nabi yang amat begitu mencintai kita? Nah, sekarang bagaimana cara menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, satu, turutilah apa yang diperintahkannya, jauhilah apa yang dilarangnya. Yang kedua, perbanyaklah sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad, karena berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah sholawat di hari Jumat, sesungguhnya sholawat mendekatkan kalian kepada-Ku nanti di hari kiamat." Sebelum penutupan, mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim
batin kau tak lagi balik nari kau ya Habibi ya Muhammad ya Tabibi ya Muhammad anta zubad ya Muayyad salaman sholat ali. Mungkin sebegitu yang bisa disampaikan. Semoga nanti kita kelak bisa bersama-sama di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian mungkin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ilahi rabbika la hamdi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tentri.